Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sempetan Tribun Bali, Tribuners. Kembali bersama saya, Koma Agus Ruspawan. Masih dalam rangkaian roadshow para tokoh-tokoh Bali. Serangkaian acara talkshow Mata Lokal Memilih Series. Dan kali ini saya bersama Ibu Tuti Kusumawardani. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Pak Komang. Aduh, bagus sekali. Suksema banget, Pak Komang. Ini pertemuan yang sangat menyenangkan buat yang selaku politisi. Suasananya juga sangat menyenangkan. Iya, betul. Adem dan tentram ya. Ibu Tuti Kusumawardani adalah politisi Demokrat yang juga Ketua Wanita Tani Indonesia. Jadi beliau selain sebagai politisi juga aktif terhadap pertanian di Bali khususnya. Nah, Bu Tuti, mengawali sedikit cerita tentang Ibu Tuti, gimana sih Ibu Tuti memiliki kehidupan dari masa kecil, kemudian hingga sekarang menjadi seorang politisi dan ya termasuk mungkin juga sudah menjadi tokoh perempuan Bali seperti itu, Bu. Waduh. Tokoh saya kira belum sampai sih. Belum sampai tokoh ya? Belum, masih biasa saja. Ya. Jadi mungkin kehidupan masa kecil saya juga sama dengan orang-orang yang lain juga. Kita masa kecil yang bahagia, menikmati sekolah dengan senang hati. Ya seperti sama dengan... Ibu, kelahiran Buleleng ya? Iya. Yeah. Kelahiran Buleleng, udah senior di... tahun 1954. Oh. Udah senior banget. Tepatnya di Buleleng di mana, Bu? Di Singaraja, di Sangsit. Oh, di Sangsit. Yeah. Yeah. Kemudian sampai ke menekuni dunia politisi itu seperti apa, Bu? Yeah. Saya mulai tertarik di dunia politisi itu karena awalnya saya ikut di suatu organisasi sosial. Jadi di organisasi sosial itu di mana kegiatannya sangat padat sekali kita untuk datang ke desa-desa. Jadi ada suatu organisasi sosial, boleh saya sebutkan namanya, yaitu Rotary Club. Itu adalah organisasi sosial yang ada di seluruh dunia. Nah itu kita saling berkomunikasi untuk bagaimana program-program apa yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Berarti dari muda Ibu memang aktif berorganisasi. Senang berorganisasi. Apakah di sekolah dulu juga berorganisasi, Bu? Ya, pastilah. Karena saya sifatnya senang bergaul ya. Senang kehidupan-kehidupan sosial, banyak teman. Ya, dari situ tumbuh ya passion sebagai politisi. Iya, setelah melihat kepemimpinan. Iya. Kalau kepemimpinan itu kayaknya cita-cita ya. Bagaimana kita bisa menjadi leader itu udah cita-cita dari kecil. Pernah mungkin jadi ketua OSIS itu, Bu? Ketua OSIS. Ketua organisasi. Belum, masih skala-skala yang ketua sebenarnya organisasi ada grup-grup tari apa di situ sering kami ditunjuklah sebagai leadernya. Dan sekarang di usia yang sudah senior ketua wanita tani Indonesia. Wanita tani kayaknya mungkin lebih pas karena wanita tani itu memang passion, kebetulan passion saya senang dekat dengan masyarakat kecil, senang mendengarkan cerita-cerita mereka, curhatnya mereka. Nah, di situlah saya sering memimpikan apa yang bisa saya carikan solusi untuk kesulitan-kesulitan mereka. Jadi selain sebagai politisi, kegiatan Ibu sehari-hari apa aja, Bu? Masih sampai sekarang di organisasi sosial. Ya. Tapi mungkin sekarang agendanya lebih padat kayaknya, Bu. Iya. Mendekati pemilu kayaknya. Betul sekali. Padat dan merayap. Padat terus, dan merayap. Ya. Termasuk turun langsung ke masyarakat sebenarnya. Betul, iya. Nah, terus menurut Ibu, dunia perpolitikan di Bali itu seperti apa sih, Bu? Kan Ibu sudah termasuk lama berkecimpung di dunia politik. Iya. Bahkan bukan hanya di Bali, tapi juga sudah sampai ke nasional. Betul sekali, ya. By proses, sekarang kondisi sudah makin lebih bagus lagi. Lebih aman, lebih nyaman. Kalau dulu tuh awal-awalnya sering kita ada rasa takut, rasa tertekan. Kan rasa dibully di lapangan ataupun ini seperti di telepon, di teror seperti itu dulu. Tapi sekarang
Songkaru nyaris lebih aman, lebih nyaman by proses masyarakatnya yang lebih cerdas. Tentunya ini yang menyebabkan tidak terpolarisasi lagi masyarakat. Jadi mereka akan sudah mulai cerdas memilih siapa sih orang yang benar-benar bisa menyerap aspirasi dan memperjuangkannya. Betul, berarti suasananya sekarang lebih adem seperti itu. Iya, dan apalagi nantinya, nanti kalau politisinya banyak perempuan, iya, wow. Artinya perempuan pun sekarang sudah tidak takut lagi. Tidak, sama dunia sekali, politik. Tidak. Nanti bukan hal tabu lagi seperti itu, Bu, ya. Betul, betul. Nah, Ibu memutuskan untuk masuk parpol itu seperti apa itu? Waktu itu ada nggak rasa takut, rasa khawatir perempuan masuk ke dunia politik seperti itu? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi waktu itu ya kita hanya tergantung arus, biasanya kan melalui teman, kita dekatnya sama teman siapa, ini sini, ya, jadi mulai bergabung di Partai Demokrat dulu pada tahun 2007. 2007 ya. Tapi sebelumnya saya kan sudah melakukan kegiatan sosial terus, yaitu pelayanan kesehatan, atau dari Rotary itu suka membantu masyarakat pendidikan, apa namanya juga masalah-masalah sosial, yang lain, yaitu seperti bantuan-bantuan jamban atau ya masalah, banyaklah masalah sosial yang lain. Berapa hari Ibu berpikir atau memutuskan untuk terjun ke dunia politik itu, masuk ke parpol? Awalnya aktif di dunia sosial gitu kan. Betul. Awalnya sih begini ya. Atau dapat wangsit misalnya seperti itu. Enggak. Awalnya sih enteng-enteng aja. Kita melihat loh, kasihan masyarakat kecil ini, bagaimana saya bisa menyuarakannya untuk lebih luas lagi. Karena kalau saya hanya di organisasi sosial, tentu saya hanya bisa membantu sekemampuan organisasi kami, kan. Tapi kalau kami bisa berada di dalam sistem, terutama di legislatif atau eksekutif, nah tentu kami akan bisa mengepakkan sayap, bisa membantu yang lebih besar lagi. Karena kebijakan-kebijakan kan ada di komponen-komponen itu, legislatif, eksekutif, di situ kebijakan-kebijakan untuk bisa menyentuh ke masyarakat yang paling bawah. Ya, artinya Ibu selain juga sudah punya passionnya memang di situ. Kemudian passionnya sedang bergaul sama mereka. Ketika melihat situasi masyarakat seperti itu, tergugah juga untuk masuk ke dunia politik. Jadi kalau nggak masuk dalam sistem, bagaimana? Masuk sistemnya itu ya harus masuk ke dunia politik. Kemudian memutuskan memilih bergabung di Demokrat sebagai langkah awal di karir politik Ibu. Kebetulan suami. Suami udah masuk lebih dulu. Ya udah, kita ikut-ikutan kan. Dalam rapat-rapat, ikut-ikutan, teman juga banyak di sana. Oh ya sudah, kita putuskan untuk bergabung. Selain Partai Demokrat, ada nggak waktu itu mungkin mendekati partai lain atau Ibu punya? Waktu itu belum ya, karena saya waktu itu bergaulnya kan 2007 berarti Demokrat masih baru sekali. Dan bergabung dengan partai baru itu gimana? Biasanya orang kan cenderung yang partai yang lama, lebih nyaman gitu misalnya. Waktu itu hanya enteng-enteng saja waktu itu, di mana teman saya ada banyak di situ, rasanya di situ saya merasa nyaman. Itu saja. Banyak diisi juga di partai lain itu, tapi waktu itu yang ngajak itu kebanyakan dari Partai Demokrat gitu. Kebetulan nyaman di situ kan ketemu orang-orang yang memang dari awal dia Iya, betul sekali. Padahal itu Partai Demokrat masih baru, sehingga tantangannya lebih berat mestinya, Bu. Nggak pernah berpikir kalau baru itu bagaimana, enggak. Karena saya sudah terbiasa waktu itu. Berjuang, kita kalau namanya hidup itu adalah perjuangan kan. Mana kita pernah berhenti untuk berjuang, jadi proses kehidupan itu adalah selalu berjuang, menginginkan tercapai harus berjuang. Nanti ingin yang lain lagi harus berjuang. Jadi waktu itu nggak terasa bahwa partai baru itu akan sulit rasanya, nggak sama sekali, pokoknya enjoy saja. Mungkin karena Ibu menikmati aja ya, tanpa beban istilahnya. Betul sekali. Jadi setelah bergabung Demokrat 2007, kemudian apakah Ibu langsung nyalek waktu itu? 2009. 2009 nyalek ya. Kemudian terpilih di DPRD Provinsi Bali. DPRD Provinsi. Berapa periode itu? Satu periode. Nekat saya berani maju ke DPR RI waktu itu. Oh, berarti di pengalaman pertama Ibu ini langsung ke DPRD Bali. DPRD Provinsi Bali. Bukan
kabupaten ya? Bukan. Langsung ya? Langsung. Tingkat satu ya? Karena saya merasa kayaknya investasi sosial saya cukup untuk mengisi kuota. Akhirnya itu yang mengantarkan Ibu juga ke si ini ya, di Renon ya. Iya. Setelah dari DPRD Bali? Langsung maju ke DPR RI. Iya, ke pusat. Nekat enggak? Nekat. Pengen perempuan lagi. Modalnya cuma 5 tahun ya. 5 tahun. Ya. Sebagai politisi baru. Iya. Ya. Saya harapkan nanti perempuan-perempuan Bali juga berani dulu. Ya, pokoknya ada keberanian dulu. Yang penting istilah orang Bali, lagas dulu gitu. Lagas dulu, iya. Nanti di jalan baru tahu, harus begini-begini itu. Nggak usah ragu-ragu. Jangan jadi orang peragu, pokoknya wanita-wanita Bali. Iya, itu pesan-pesan bagi wanita-wanita Bali ya. Jangan pernah ragu-ragu ya. Terutama yang politisi-politisi baru ya. Yang iya, wanita-wanita Bali. Pokoknya maju aja dulu. Nah, sekarang kan banyak fenomena juga, Bu. Masih muda-muda sudah berani maju, khususnya yang perempuan ya. Justru itu harapan saya, bahwa ke depan ini makin lebih banyak lagi diisi oleh kaum milenial. Itu sudah impian saya dari waktu di DPR RI. Sehingga program-program saya waktu itu selalu saya masuk ke kampus-kampus untuk membuat mereka jadi paham mengenai dunia politik karena di benak mereka kan selama ini dunia politik kejam, yang negatif. Tapi kalau mereka tidak mau masuk ke dunia politik, mereka tidak paham. Tidak bisa mencari solusi pada saat menemui kendala-kendala. Kembali lagi yang penting berani dulu. Kan banyak anak-anak muda itu yang kayak anti politik. Jangan. Jangan, karena kita kalau paham mengenai dunia politik, kita akan menjadi wawasan lebih luas, teman menjadi lebih banyak nanti. Kemudian semua kebijakan-kebijakan ini kan melalui politik kan. Ya, lalu gimana kalau kita nggak paham tentang politik? Untuk memperjuangkan kaum perempuan, khususnya bagi-bagi jangan kan perempuan. Yang lebih luas, perjuangan untuk keluarga sendiri aja kalau kita nggak paham kebijakan-kebijakan bagaimana? Betul ya. Nah, Ibu setelah di DPR RI, waktu nyalek di DPR RI itu lolos nggak, Ibu? Waktu nyalek DPR RI itu saya suaranya kurang. Suaranya kurang sehingga saya dapat urut yang nomor 2 setelah yang di atas saya tidak dilantik, baru saya yang naik. Ibu jadi PAW-nya ya? Iya. Sebenarnya bukan PAW namanya bukan ya. Bukan PAW gitu ya? Karena beliau tidak dilantik waktu itu. Jadi istilahnya pengganti anggota terpilih. Pengganti anggota terpilih karena kebetulan Ibu pemilih suara terbanyak kedua ya. Iya, dan beliau nggak pernah dilantik. Yang di atas saya itu. Jadi mungkin beliau sudah dilantik dan menjabat. Ada sesuatu hal harus diganti itu PAW. Iya. Kemudian di Senayan satu periode. Setengah periode. Iya. Setelah itu Maju lagi, berjuang lagi untuk periode berikutnya. Tahun berapa itu? Tahun 2019. Sayangnya suara saya kurang. Waktu itu kurang sayangnya. Kurang ya. Sayangnya. 2019 ya. Setelah gagal ke Senayan, masih bersama Demokrat? Masih. Dan kemudian Ibu kan sempat mundur dari Demokrat ya? Sempat mundur dari Demokrat ya. Akhirnya waktu itu saya pindah ke partai lain itu kemudian anak saya meninggal waktu itu. Anak saya punya putra laki-laki satu paling kecil itu meninggal, sehingga waktu itu saya udah maunya mundur saja dari dunia politik untuk apa lagi saya kerja keras seperti ini. Saya pikirnya seperti itu waktu itu. Berduka Bu. Iya. Waktu itu karena putra Ibu meninggal, Ibu memutuskan mundur dari Demokrat. Iya. Meskipun padahal sudah cukup lama bersama Demokrat. Sudah. Ya. Bahkan sempat berpikir benar-benar berhenti dari dunia politik seperti ini. Maunya iya, karena waktu itu yang berpikir ada kepentingan keluarga, kepentingan untuk masyarakat. Nah, waktu saya tuh kok selalu berpikir kadang-kadang kepentingan keluarga saya korbankan. Terus waktu itu anak saya sedang sakit, sedang dalam kondisi ada di rumah sakit, saya tinggalkan karena saya besoknya tuh ada janji untuk menemui masyarakat di beberapa titik. Anak saya sedang sakit, saya nggak nyangka kalau sakitnya itu akan membawa dia
langsung meninggal. Saya nggak menyangka begitu. Jadi waktu itu saya udah rasanya udah agak panik, kacau. Saya nyampaikan kepada pimpinan waktu itu di Partai Nasdem bahwa saya ingin mengundurkan diri saja. Artinya waktu Ibu setelah dari Demokrat sempat bergabung dengan Nasdem. Nasdem, iya. Jadi waktu bersama Nasdem, kehilangan putra Ibu. Iya, kehilangan putra saya. Saya cuma punya anak laki-laki satu lagi waktu itu. Jadi aduh, untuk apa lagi? Ya sudah, saya mungkin harus lebih dekat dengan keluarga lagi. Akhirnya Ibu waktu itu langsung mundur juga dari Nasdem, gak ya? Udah menyampaikan mengundurkan diri. Dari dunia politik juga sudah mau berhenti waktu itu. Iya, maksudnya seperti itu. Tapi bahkan waktu itu Ibu sempat sempat menyatakan akan maju bersama Nasdem, kan ya? Iya, nyalek sempat, sama Nasdem. Iya, gitu. Sebelum anak saya meninggal. Terus kemudian setelah mundur dari Nasdem, sempat berhenti dari dunia politik, kemudian Ibu tiba-tiba muncul lagi ini. Iya. Muncul lagi. Tapi yang menarik ini kembali ke rumah lama bersama rumah Demokrat lama, itu. Iya. Sewaktu anak saya meninggal itu dari teman-teman dari Partai Demokrat terus intens menasehati, mendekati saya, terus perhatian, atensinya besar sekali. Jangan ini, jangan ini, ya. Itu dah akhirnya jatuh hati lagi saya untuk terjun ke dunia politik gitu. Iya, terus untuk apa? Anak saya sudah nggak ada. Saya sudah tinggal berdua saja dengan suami. Anak-anak sudah nikah semua dengan udah punya rumah tangga sendiri-sendiri, keluarga sendiri. Ya untuk apa lagi? Passion saya ada di dunia politik. Yang notabene kalau melalui politik inilah saya bisa mengepakkan sayap saya, bisa membantu banyak orang kan. Oh ya, akhirnya ya sudah, rayuan dari Partai Demokrat benar-benar maut ya. Luar biasa ya, ya sudah ada, saya bergabung. Mungkin ada cerita khusus Bu, lobby-lobby yang dilakukan oleh pimpinan Demokrat sehingga meluluhkan hatinya Ibu lagi. Ditelepon bolak-balik. Kemudian didatangi ke rumah. Jadi sudah enggak bisa mengelak, padahal saya udah aduh. Berikanlah yang junior. Karena saya ingin agar milenial yang maju di era sekarang ini. Teman-teman, ya tapi Ibu dulu yang maju. Ibu nanti yang harus memberikan pemahaman kepada milenial. Memang itu yang saya lakukan waktu saya di DPR RI. Saya sengaja dekat ke kampus-kampus untuk memberikan pemahaman kepada junior-junior kami, milenial-milenial itu untuk jangan alergi terhadap politik. Ya. Tapi dari keluarga sendiri waktu itu, setelah ada pendekatan dari Demokrat, dari keluarga sendiri atau mungkin dari suami, itu seperti apa responnya Bu? Ketika justru itu lagi, gimana pun saya tetap harus minta izin suami. Karena saya tinggal punya suami aja, anak-anak sudah berkeluarga sendiri-sendiri. Suami, karena akhirnya suami mengizinkan, ya sudah, go ahead. Mungkin waktu itu ada pertimbangan khusus dari Bapak waktu itu untuk memberikan izin? Suami saya tuh tahu sekali kalau saya tidak punya kegiatan, ini akan macam-macam di rumah, mungkin gitu ya. Lebih baik. Atau mungkin daripada Ibu terus nanti muring-muring di rumah. Di rumah terus masih terus apa dengan suasana yang berduka kemarin itu kan, udah. Artinya ketika Ibu berpolitik lagi kan otomatis berkegiatan lagi kan sibuk, seperti itu mungkin. Sehingga supaya lebih cepat move on-nya. Bukan berarti saya melupakan. Tapi suasana duka itu tidak, tetapi untuk lebih move on. Karena banyak masyarakat yang bilang, saya masih butuh Ibu, tolong please. Semasa Ibu bisa, kenapa Ibu harus mundur? Banyak juga dari masyarakat yang menyampaikan begitu. Mudah-mudahan juga mendapat restu dari almarhum anak Ibu. Suahangi, itulah doa yang selalu tolong deh. Supaya dari sana juga kami dibantu, kesulitan-kesulitan apa, tolong bantu untuk jalan keluarnya. Betul. Ya, itulah memang kehidupan mungkin Bung. Kehidupan. Artinya dukungan dari keluarga juga tetap
tetap mengalir ya Bu Nge. Betul, betul sekali. Nah, dan sekarang apa Ibu sudah merasa move on? Sepertinya orang bilang, oke, orang yang bilang katanya saya lebih kuat ketimbang suami saya. Oh, gitu. Kalau suami masih under control psikolog, dalam artian masih inilah, masih keterbatasan karena saya ini kita kembali lagi kita punya banyak teman. Diajak kegiatan ini, kegiatan itu, kegiatan ini, kegiatan. Jadi mungkin lebih cepat move on-nya ketimbang saya harus di rumah yang biasa sibuk, biasa bisa bermanfaat untuk orang lain. Sekarang harus hopeless di rumah. Suami saya juga keberatan kayaknya. Nanti ini marah-marah aja di rumah. Padahal kita kan pingin gimana kita harus bersama selalu sampai akhir hayat kan itu. Betul. Ya mungkin dengan lebih banyak berkegiatan, lebih merasa lebih cepat move on-nya. Betul, betul sekali. Nah, terkait move on ini kan Ibu sekarang akan maju lagi nih bersama Demokrat, bersama Rumah Lama. Kan Rumah Lama. Sempat ngekos, ngekos ke partai lain ya, tapi akhirnya pulang lagi akhirnya ke Rumah Lama. Aduh. Nah, sekarang persiapan Ibu untuk maju ini untuk, dan bertarung lagi di DPR RI ini Ibu, untuk kursi kesenayan, seperti apa Bu persiapan Ibu? Persiapannya ya, melanjutkan yang kemarin. Jadi kami kan sudah sepertinya hidup saya sehari-hari sudah selalu bergaul dengan masyarakat kan. Ya tinggal saling kunjung-mengunjungi, mengingatkan lagi masyarakat. Lagi, Dan masih sampai sekarang, apa namanya, atensi, terus perhatian. Banyak-banyak cara dari masyarakat itu ingin menyampaikan harapannya kepada saya. Banyak caranya. Artinya, lumbung suara masih banyak gitu, kira-kira. Terus bicara soal peluang gimana kira-kira Bu? Ibu peluangnya, kan maksudnya dari di Buleleng tentunya ya? Kira-kira, oh seluruh Bali ya? Ya tentunya kan mungkin karena Ibu sebagai Sri Kandinya dari Buleleng mungkin akan banyak bertarungnya di Buleleng. Iya di daerah sendiri yang prioritas. Prioritas. Di tempat lain juga prioritas yang kedua. Tapi tetap sih teman-teman yang dulu masih karena selama saya ada di DPR itu kan tidak pernah putus komunikasi, program-program juga sini tidak pernah. Pramo masih tetap jalan gitu. Tapi menarik juga ini Bu bahwa Buleleng ini kayak menjadi apa ya kayak sentra politik di Bali. Untuk pemilu 2024 ini dari Buleleng kan banyak juga apa namanya politisi-politisi yang maju, ke Senayan dari berbagai partai kan, dari Golkar, dari PDIP, dan juga dari lainnya partai lainnya dari Partai Baru dan juga. Dan politisi PKN, banyak dari Buleleng ya. Politisi banyak dari Buleleng kebetulan. Kira-kira gimana Bu melihat konstelasi persaingan nanti itu Bu? Yang penting kita tetap berjuang. Kemudian untuk keberhasilan semua ada di tangan Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan saja keberuntungan ya tidak mungkin kalau tidak dengan berjuang. Jadi itu dah kita harus berjuang dengan sekemampuan, sekuat tenaga. Kemudian mohon keberuntungannya kan ide sang yang widi nanti. Nanti kita berjuang dulu kan. Dan siap kalah juga loh seperti kalau ya siap kalah juga. Kemudian kan jangan baru kalah nangis gitu enggak. Kan ada juga kuota 30% untuk perempuan itu Bu. Iya, masih sampai sekarang. Ya, Ibu melihatnya seperti apa kuota 30% ini? Ya memang karena kita umumnya di banyak negara juga sih masih perempuan kan masih porsinya kecil di dunia politik kan ya. Kalau bisa saja perempuan semua siap, kita tidak bisa mengandalkan belas kasihan masalahnya. Kita tetap harus siap. Harus siap ya, enggak bisa kita mengandalkan wah minta di ini udah rasanya oh mohon maaf kaum laki-laki juga enggak mau. Jadi memang harus sama-sama berjuang. Sama-sama jadi kita lah sebagai perempuan yang harus memperjuangkan diri kita, kesetaraan kita, kebersamaan kita harus kita perjuangkan. Tapi itu membawa keuntungan nggak bagi kayak Ibu yang dari kelompok kaum perempuan dengan kuota 30% perempuan ini, Bu? Kuota 30%?
50-50 ya. Kalau dibilang tidak membawa keberuntungan karena kita bertarung dengan kaum laki-laki ya memang seperti bayangin saja kalau kaum laki-laki kan lebih kekar, duit lebih banyak, perempuan kan masih lemah lembut tapi Ide Sang Hyang Widi pasti adil. Kalau kelembutan perempuan akan diberikan kelebihan nanti, kekurangan dari perempuan pasti akan diberikan kelebihan untuk mendekati masyarakat. Itu aja kita percaya saja. Yang penting tetap berjuang, berjuang, dan berjuang. Nah kemudian ini seperti yang saya singgung tadi bahwa banyak calon-calon khususnya dari perempuan ini yang muda-muda, Bu. Bahkan kalau saya tahu itu yang di Klungkung itu bahkan masih usianya masih 20-an gitu kan, masih mahasiswa. Gimana Ibu melihat ini, Bu? Bertarung saya sekarang dengan yang masih muda-muda, milenial ini. Saya sangat hargai sekali kalau kaum milenial perempuan sudah berani terjun ke dunia politik. Saya sangat menghargai sekali karena yang penting bukan Haji Mumpung ya, Bu ya. Iya. Nah, itu Haji Mumpung lagi nanti faktor yang lain ya. Itu merupakan faktor keberuntungan dari Ide Sang Hyang Widi entah dari mana melalui apa itu. Pokoknya sekarang kita berjuang. Kalau saya sangat menghargai sekali perempuan yang mau terjun ke dunia politik. Karena politisi perempuan itu kalau mewarnai perpolitikan dia akan menjadi sejuk nanti. Tidak lagi dengan otot, tapi kita dengan kecerdasan, dengan kasih sayang, kan beda ya. Jadi bisa lebih tenang, masyarakat tenang juga, tidak jadi penyejuk gitu ya. Iya, tidak demo bakar-bakaran lagi kan sekarang udah mulai kan, itu udah mereda yang begitu-begitu. Jadi nanti untuk pencalegan tahun ini yang menjadi prioritas yang Ibu suarakan, tentu sebagai perempuan pastinya perempuan. Perempuan, ya. Selain perempuan ada mungkin sektor-sektor lain yang menjadi perhatian khusus dari Ibu mungkin? Ya tentunya selain kaum perempuan, saya senang mendekati yang kaum-kaum yang terpinggirkan. Karena tentu mereka tuh sangat berat sekali untuk bisa menyampaikan aspirasinya. Nah disitulah kita yang harus mendekat kepada mereka. Jangan saat event politik saja dibutuhkan. Ya, sekarang kan ada kayak sindiran-sindiran dari masyarakat itu kalau dibutuhkan baru didekati. Kayaknya itu langsung karenanya. Di telepon ngalih suara katanya. Iya, kadang-kadang ada di suatu desa yang saat ini, yang saat sekarang kita bertarung ini belum sempat kami datangi, tim kami datang. Oh iya, kalau Bu Tuti kita udah tahu gini seperti itu kan. Apa namanya? Berarti itu memang komitmen saya masih diingat sama beliau-beliau ini. Selain perempuan mungkin ada bagaimana dengan pertanian di Bali, Bu? Ibu kan sebagai salah satu ya ketua wanita tani Indonesia yang aktif juga di dunia pertanian. Apakah ini juga menjadi salah satu yang Ibu perjuangkan dan tentulah saya kasihan sekali kalau melihat petani yang masih dirasakan bahwa kok saya ini diperlukan saat event-event politik ya setelah itu ditinggalkan. Nah di situ makanya saya diangkat sebagai ketua wanita tani. Disinilah saya bisa melalui organisasi ini selalu dekat dengan petani. Jadi saya ingin sekali Bali ini di samping dari sektor pariwisata yang bisa kita tonjolkan, jangan lupa bahwa sektor pertanian jangan dilupakan. Jangan ditinggalkan ya. Jangan ditinggalkan, jangan sampai kita untuk kebutuhan pangannya saja harus impor. Lahan kita masih luas, bagaimana kita memanfaatkan lahan-lahan semaksimal mungkin ini. Dan jangan sampai sawah-sawah nanti pada habis di Bali, Bu. Iya. Alih fungsi lahan semua nanti. Boleh. Pariwisata. Tapi maksudnya gini, kalau pengembangan suatu pemukiman itu mau ditata ruangnya itu yang benar. Jadi daerah mungkin di daerah-daerah yang tidak produktif, lahannya tidak produktif di sana dibangun. Seperti contohnya kalau di negara-negara maju kan seperti itu. Jadi di daerah-daerah yang tidak produktif, di sana dibangun untuk daerah pemukiman, pemerintahlah yang punya tugas bagaimana harus menyiapkan infrastruktur, jalan, air, listrik, itu tugas pemerintah. Jadi kalau sekarang pemerintah nggak
menyiapkan itu makanya lahan-lahan produktif yang beralih menjadi beton kan. Ya, jadi sawah beton. Iya, kalau seperti di luar negeri, di daerah maju kan dia makin ke pinggir-pinggir kan pemukiman itu. Tapi pemerintah udah menyiapkan infrastruktur lebih dulu. Nah, seperti yang sekarang IKN kita mau wujudkan. Nah, ini luar biasa itu coba. Kalau tidak dipindah IKN itu bagaimana ibu kota negara? Bagaimana sempitnya Jakarta sekarang aja sudah polusi. Polusinya udah membuat semua masyarakatnya tidak sehat. Nah, apakah seperti itu? Ini harus memang berani pemerintah yang mempunyai policy. Tentu masukan dari DPR dong. Berarti Ibu setuju juga IKN ini, Bu? Sangat setuju. Supaya nggak numplek semua di Jakarta. Iya, ya. Jadi ini kalau di tengah-tengah juga yang dari Papua ke Kalimantan juga dekat dari ini. Jadi imbang, ada di tengah-tengah, di samping juga. Memang kalau di negara maju kan harus terpisah. Kota administratif dengan kota trading harus dipisahkan. Jadi kalau tidak numpuk semua sana. Ada di sana. Iya. Jadinya polusi. Sekolah di sana. Iya, udah. Enggak pabrik di sana. Enggak beraturan udah jadinya. Kantor kalau pemerintahan di sana semua di Jakarta semua ya. Sekarang semasih bisa ada kesempatan ditata yang sebaik-baiknya untuk kesejahteraan yang berkeadilan. Ya, menarik sekali Tribuners Semeton Tribun Bali. Nah, pemaparan dari Bu Tuti, salah satu politisi perempuan yang sudah cukup senior, bahkan sangat senior ya di Bali. Senior. Dan bisa menjadi motivasi juga bagi para politisi muda, khususnya bagi milenial. Ya, milenial lah, yang perempuan-perempuan, bahwa pesan beliau jangan pernah ragu-ragu untuk maju. Untuk menjadi politisi, jangan pernah antipati juga sama politik ya. Iya, jangan. Jangan. Ya Bu, ini lanjut terkait lahirnya Perda Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali ke depan ya, yang sudah ditetapkan di PRD Bali atas inisiatif dari pemerintah Provinsi Bali. Nah, Ibu sebagai politisi dan juga tokoh perempuan dan juga ketua Wanita Tani Indonesia. Melihat ini seperti apa Bu, lahirnya Perda ini? Tentu Perda itu dibuat sudah dengan pertimbangan yang sangat matang. Itu dibahas antara eksekutif dengan legislatif. Ya itulah hasilnya seperti itu. Nah, sekarang tinggal pelaksanaannya. Pelaksanaan yang betul-betul real dan dikawal itu memang betul-betul seperti itu. Seperti contoh, kalau ada daerah yang tidak boleh membangun, kawasan tidak boleh dibangun, ya memang betul-betul dikawal dong nanti ganti pemerintah lagi, polisinya berganti. Tapi dengan haluan ini kan otomatis siapapun menjadi pemimpin nanti sering mengganti ya. Nah, itu harus patok ke pedomannya kepada haluan ini. Betul, itu dah jadi sudah ada pedoman gitu ya. Yang untuk 100 tahun. Tolong deh siapapun yang akan menjadi pemimpin ke depan, ini jangan di ini lagi. Ya, ikuti itu haluan itu ya. Jangan diingkari ataupun dirubah-rubah lagi. Ini memang sudah harus kita lanjutkan. Kalau kita memulai terus, kapan kita mau maju kan? Mengulang terus. Iya, lanjutkan terus mana yang baik. Dan di situ tinggal milah mana yang baik, mana yang harus dievaluasi ini saja. Pokoknya program itu sangat bagus pasti. Iya, betul. Nah, sebagai tokoh perempuan dan juga yang aktif di dunia pertanian Bali, harapan Ibu terhadap Perda Haluan 100 tahun Bali ini khususnya bagi petani? Bagi petani ya, bagi saya seorang wanita tani ya tentunya. Saya sangat berharap sekali bagaimana imbang antara pariwisata dengan pertanian di Bali. Kita banyak kok lahan-lahan yang harus dimaksimalkan. Saat ini Ibu melihatnya apa terjadi ketimpangan? Sudah terjadi ketimpangan? Sangat, lebih banyak ke pariwisata. Ya? Betul sekali. Pariwisata kemudian impor kita makanan. Kan ironis sekali ya, bagaimana kita produksi sendiri secara teknologi sudah. Petani kita dikenal sangat, termasuk jago-jago ya. Iya, orang Bali kan terkenal sekali. Iya. Yang rajin dulu kemana-mana kalau transmigrasi selalu berhasil. Iya, betul. Dulu banyak negara-negara dari luar itu yang belajar juga ke Bali mengenai Suba. Itulah yang harus kita benar-benar
lanjutkan. Ada beras Tabanan yang terkenal kan. Masa Tabanan. Sekarang impornya ke dari Vietnam. Nah, itulah Irun. Inilah perlunya milenial sekarang melek lah dalam hal ini. Tentu milenial ini kan lebih cerdas, lebih idealis menguasai IT sehingga untuk belajar teknologi pertanian saya kira tidak susah buat jadi, mereka. Ibu Tuti juga ini mengajak para politisi milenial ini juga untuk memperhatikan dunia pertanian ya. Concern kepada pertanian. Jangan hanya untuk yang hal yang lain gitu ya. Jangan muluk-muluk kita ekspor keluar Bali. Untuk kebutuhan Bali aja supaya supaya memenuhi kebutuhan Bali bagaimana pariwisata berkembang, pertanian berkembang kan luar biasa ya. Minimal bertahan dengan lebih baik lagi ya pertanian itu ya. Iya. Jangan sampai hilang. Harus lebih baik dari sebelum ini. Harus bisa mengimbangi pariwisata. Betul, betul. Artinya paling tidak punya dua sektor kan pariwisata dan pertanian juga. Jangan ini yang menonjol jauh sekali terus pertanian ditinggalkan. Jangan. Ya, siap. Ini yang terakhir Bu. Harapan Ibu terhadap sosok Presiden RI ke-8 nanti. Seperti apa kira-kira mungkin khususnya untuk Bali mungkin ya. Untuk Bali? Tentu. Dan Bali tentunya juga nasional. Iya. Tentunya ya saya sangat menginginkan, tentu bukan saya saja, semua masyarakat menginginkan bagaimana seorang pemimpin yang mempunyai pandangan yang visioner. Jangan berpikir jangka pendek 5 tahun selesai nanti 5 tahun lagi. Mungkin berpikir hanya 10 tahun. Berpikir 100 tahun. 100 tahun. Iya, terus jangan dirubah-rubah lagi lah aturan yang sudah baik itu. Kuatkan sekarang juga yudikatif agar tidak ada yang korupsi. Ini dari segi ekonomi kita udah bagus. Sekarang udah mulai naik sementara negara lain masih tertatih-tatih untuk pemulihannya kita sudah bagus. Nah, sekarang yudikatifnya ditegakkan. Jangan tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ke bawah. Itu tolong milenial itu yang harus diperhatikan sehingga keadilan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil, baik itu yang ada di desa yang tidak pernah tahu ini salah saya apa, hanya mencuri ayam saja saya harus berurusan yang berbelit-belit seperti ini sampai mengorbankan nama baik keluarga. Kadang-kadang mereka hanya karena lapar kan. Negara kasus yang lebih besar lolos hilang menguap begitu saja. Inilah hanya besar. Yudikatifnya ditingkatkan agar semua merasakan keadilan. Ya betul. Nah, terima kasih Bu Tuti. Pak Omang senang sekali Pak Omang. Nah, senang sekali ini suasananya juga sangat sejuk Ibu dan pembicara kita sore hari ini sangat suasananya juga sangat santai dan banyak pesan-pesan yang disampaikan Bu Tuti. Banyak harapan juga yang disampaikan. Ya mudah-mudahan ke depan semuanya menjadi lebih baik ya Bu ya. Dan Tribunus, sementara Tribun Bali, demikian bincang kami sore ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu nanti dalam acara Talkshow Mata Lokal Memilih Series yang akan digelar di Gedung Krisnamo Taman Budaya di Art Center ya pada tanggal 2 September 2023. Terima kasih dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi. Senang sekali loh Pak Omang. Senang. Semua lo kirain.